Selamat datang di ATKM Channel, tapi sebelum kita lanjut mari kita bantu channel ini agar terus berkembang, dengan cara klik subscribe, like, dan bunyikan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan info terbarunya dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjualan presale tiket pertandingan leg kedua Timnas Indonesia vs Curaçao dalam agenda FIFA Match Day yang akan berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, Selasa, tanggal 27 September, hampir habis. Penjualan tiket Timnas Indonesia vs Curaçao dijual secara daring melalui aplikasi tiket.com. Alhamdulillah penjualan tiket online FIFA Match Day antara Indonesia vs Curaçao di hari Sabtu dan Minggu telah melewati angka 6.000 tiket terjual, ujar Ketua Divisi Pembinaan Supporter PSSI Budiman. Selain itu, pihaknya pun telah membuka pintu tambahan di Stadion Pakansari, Bogor, guna memfasilitasi antusiasme fans Timnas Garuda. Penambahan pintu masuk ini, untuk mengcover gate 1, gate 3, gate 6, dan gate yang hampir, bahkan telah habis kuotanya, ucapnya. Ia pun berharap, dukungan langsung fans sepak bola, akan mampu menjadi pemain ke-12, dan menambah semangat juang para pemain, untuk kembali memenangkan pertandingan. Untuk tiket program presale yang disediakan oleh panitia pelaksana pertandingan meliputi Tribun Utara, gate 4 dengan harga Rp80.000, Tribun Selatan, gate 10 yakni Rp80.000, Tribun Timur, gate 7 yakni Rp130.000, Tribun Timur, gate 8 yakni Rp130.000. Kemudian, tiket yang sudah habis meliputi Tribun Utara, gate 3, Rp80.000, Tribun Selatan, gate 9, Rp80.000, Tribun Timur, gate 6, Rp130.000, Tribun VIP A, gate 1, Rp200.000, dan Tribun VIP B, gate 12, Rp200.000. Demikian informasi terbaru dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.